sebelum pusing-pusing ke keseluruhan kilometer bagi ya pakai dam dan juga ya pakai bridge ini. Satu lagi, jika tuan-tuan dan puan-puan ingin tahu bahawa dam Yabake dan juga bridge di Nakatsu ini adalah lokasi pelancongan yang amat popular yang ada di kawasan daerah ataupun bandar Aita. Di samping itu juga, tuan-tuan dan puan-puan boleh menikmati, merasai keindahan flora dan fauna ketika ini, di samping melihat kewujudan musim bunga yang mulai tumbuh mekar, menyerikan pemandangan kecantikan bunga sakura sempena musim spring ataupun musim bunga yang kita lihat begitu cantik. Pemandangan kenikmatan yang dirasai di daerah Nakatsu, Oita, Japan ini. Kita akan memulakan perjalanan mengelilingi dam yang okay. Dan seterusnya melalui jambatan Yabake dan turn back. Itu dia, welcome to Yabake. Thank you.
Ini dia perjalanan untuk mengelilingi dam. Dam ya Bake Dams, dan juga akan meneruskan perjalanan ke Yabake Bridge. Okey. Dam ini amat terkenal bagi lokasi beriadah. Beriadah seperti kayak kayaking dan juga kano bagi masyarakat Jepun di daerah Nakasu ini. Kita akan meneruskan perjalanan menuju ke jambatan jambatan Yabake, ya, jambatan Yabake, dan kita akan ke satu tunnel yang menghubungkan Yabake Dam dan juga jambatan Yabake. Okay. Kita akan meneruskan perjalanan. Di sini nampaknya adakah ada sesuatu yang menarik di kawasan ini? Kita tidak pasti, tetapi kita harus meneruskan perjalanan untuk ke jambatan Yabake. Ini dia dam. Dam Yabake. Jepun yang memberitahu kepada saya untuk segera mengunjunginya. Okey, tidak rugi jika tuan-tuan dan puan-puan berkunjung ke Yabake dan juga Nakasu. Nakasu untuk melihat keindahan alam semula jadi yang ada di negara Jepun ini. Jika tuan dan puan ingin meluangkan masa untuk berkunjung, disenaraikan di diari tuan-tuan dan puan-puan, sila lawati juga siri blog dan juga siri. Jika tuan-tuan ingin berlibur di Nakasu, tuan-tuan dan puan-puan juga jangan lupa untuk mengunjungi blog saya di JR Pakumidin. Okay, yeah.